Berita hari ini, saya mau menyampaikan tentang seleksi petugas untuk ibadah haji 2025. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, akan kembali menggelar seleksi petugas penyelenggara ibadah haji yang bertujuan supaya program ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar, sesuai dengan tema konsep ramah lansia dan disabilitas. Tema yang baru yaitu inklusif, maka panitia program berencana mau menambahkan beberapa syarat untuk seleksi petugas haji, seperti paham bahasa isyarat, batas usia 45 tahun, dan lampiran surat kesehatan yang lengkap. Mulai bulan November saat ini, akan dibuka pendaftaran untuk petugas. Sampai pertengahan Desember akan ditutup. Sekian informasi hari ini, selanjutnya silakan membaca di artikel. Terima kasih, sampai jumpa lagi.